mula kita panaskan pan kita dulu ya. Saya menggunakan olive oil. Menggunakan butter pun boleh juga. Okey. Mari kita mulakan. Kita menggunakan bahan-bahan premium . Sebelum memasak ni kita kena nyah bekukan dulu selama setengah jam atau lebih daripada setengah jam. Okay, cara masak kambing perap Tok Wan Lee ni, kita masak lebih kurang dalam 10 ke 15 minit saja menggunakan pan dengan api yang sederhana. Okay, sekarang kita berada dekat kawasan rekreasi taman-taman. Kat mana-mana mudah saja kita memasak kambing perap Tok Wan Lee. Kambing perap Tok Wan Lee terbaik. Okey, lepas 5 minit ke 3 minit lah paling minimum, kita pusing-pusingkan, terbalik-balikkan kita punya kambing tadi supaya dia masak serata. Okey, produk kami menggunakan lamb yang diimport khas daripada New Zealand dan Australia. Sebelum ni, video-video yang lepas, saya ada tunjukkan perbezaan mutton dan lamb. Kami menggunakan lamb sebab daging lamb ni dia lebih lembut, juicy dan tidak berbau hamis. Okay, hampir 10 minit kita masak kambing perap Tok Wan Lee ni. Kita boleh letak, boleh angkat dah . Korang mesti cubalah kambing perap Tok Wan Lee. Perapan yang baik, menggunakan bahan-bahan yang berkualiti. Kalau dah makan mesti teringat selalu punyalah. Di dalam pek kambing perap Tok Wan Lee ni, kita menyediakan sos istimewa yang dia buat. Ini salah satu contoh sos yang dah tersedia. Mudah saja nak cara untuk buat, untuk panaskan sos kita ni. Cuma tuangkan. Okey, sos ni kita panaskan dalam masa 2 minit . 2 ke 3 minit sajalah yang paling cepat . Dengan api yang sederhana. Okey, kemudian kita boleh siramkan di atas kambing perap tadi. Hias kami perak kita ni. Okey, ni daging kambing yang telah disiap kita hias dengan koslo, dengan kentang putah. Boleh makan dalam 2 ke 3 orang ni untuk satu hidangan yang macam ni.
Okey, anda boleh potong-potong juga kami daging perap ni untuk memudahkan anak anda makan, orang-orang yang berumur untuk dorang makan ya. Mengikut citarasa anda lah. Dan dihias dengan bermacam-macam cara. Okey, anda hias macam ni pun boleh ya. Dengan ketang goreng, coleslaw, kan nampak simple.